Pramuka juga bisa terlibat lebih dalam lagi terkait dengan program Nyantri ya. Ini adalah sebuah program yang saya kira cukup baik, bagaimana kita mendorong karakter anak muda ya, khususnya remaja yang saat ini mereka harus dorong agar supaya mereka mencintai agama dan juga mereka kerap jadi anak-anak Nyantri. Jadi Nyantri itu singkatan dari Nyakola Nata Karakter Jeng Mengarti gitu ya. Nah, jadi harapannya adalah tadi anak-anak ini mereka mampu menjadi anak-anak yang berkarakter dan juga mereka tetap menjadi anak-anak yang kreatif. Jadi ada dua kategori yang dilombakan. Yang pertama adalah terkait dengan miniatur masjid. Yang kedua adalah terkait dengan kaligrafi. Jadi ada laki-laki dan ada perempuan dan ada putri. Yang alhamdulillah hasilnya juga cukup membedakan. Mudah-mudahan ini terus dorong agar supaya mereka menjadi seni-seni. Adalah tahun kedua ya pelaksanaan Lemah Cinta. Di tahun-tahun sebelumnya ini kita melakukannya juga Masya Allah dengan segenap warga masyarakat juga ya bergabung gitu. Jadi ada Lata Pramuka, ada Lata ASN, ada Lata Komunitas dan lain-lain. Dan terutama dengan Lata Pramuka yang luar biasa karena saya bangga anak-anak Pramuka ini mereka menjadi manusia-manusia. Jadi awalnya adalah bagaimana kita ingin membuat mereka jadikan kesadaran mereka itu ada sesuatu yang biasa mereka lakukan, yaitu dengan berbagi mereka menjadi bahagia. Jadi insya Allah programnya akan terus dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Dan tadi juga saya mendengar ternyata Rantang Cinta Pramuka ini sudah mencapai lebih dari 800.000 yang dibagikan gitu ya. Jadi mudah-mudahan akan terus bertambah sesuai dengan nanti perkembangan.